Tes, tes. Halo guys, kembali lagi channel YouTube gue. Di sini gue mau nunjukin sedikit video tentang Tower of Titan ya. Pen bulanan yang terakhir di bulan ini. Sedih banget gue nggak bisa nunjukin ini dari awal karena kan makan waktu ya. Gue nunjukin ini di akhir aja. Ini bukan tower terakhir, maksudnya bukan floor terakhir. Ini floor 29. Gue nunjukin aja sedikit. Soalnya gue lihat banyak orang yang agak kesusahan untuk menyelesaikan tower ini. Sedangkan menurut gue nih tower sebenarnya lumayan gampang. Tapi ya untuk tower lantai 25 ke atas itu mungkin butuh apa namanya? Mega power booster ya. Kalau gue sendiri sih dari lantai 25 atau 26 gue lupa, itu gue udah pakai Mega Power Booster karena semua hero gue merah. Tapi sebelum ke situ, mungkin ada yang punya kendala dengan waktu karena mereka mikir gimana caranya gue nyelesain tower ini sedangkan waktunya sangat sedikit ya. Kalau kalian lihat kan setiap tower itu butuh waktu sejam ya. Tapi dengan guild buff, kalau di gua tinggal 45 menit. Terus kalau kalian mikir 40 menit masih lama, gua sibuk nggak bisa buka gamenya terlalu sering, kalian bisa aja pakai booster namanya kompas. Kalau kalian pakai bronze kompas, kalian akan dapat 20 faster. Kalau pakai yang silver 50 faster, sedangkan kalau yang gold 80 faster. Lihat yang bronze aja, dari 45 tinggal 36. Kalau pukulnya gue nggak tahu ya, dari jam tinggal jadi berapa, mungkin tinggal 40-an atau 50-an. Terus kalau pakai silver jadi 22 menit, kalau pakai gold 9 menit. Jujur gue di tower awal itu dari lantai 1 gue selalu pakai bronze atau pakai silver supaya lebih cepat. Dan untuk sekarang kalian lihat sendiri nih, semuanya merah. Kalau gue paksain aja langsung ini pasti mati. Buang-buang waktu juga. Karena tower gue tinggal 6 menit, tower terakhir. Jadi gue coba pakai ini. Dapat kuning 3, ada kemungkinan ini berhasil. Mari kita coba. Oke guys, tower-nya udah selesai di sini. Tapi sebelum gue cek, gue mau ngasih lihat hero-hero yang gue pakai buat tower-nya. Di sini gue ada ninja, dia punya satu tier 10 item dan satu tier 11, dua mungkin atau tiga. Dan 2 tier 9. Di sini cuman superior ya dan flawless. Attack-nya 27.000. Lumayan gede. Yang kedua di sini ada sorcerer. Dia masih 3 karena emang maksimumnya 3. Dia butuh di awaken dulu. Pakai Titan Soul biar 4. Di sini dia punya 3 tier 9 dan 3 tier 11 flawless dan superior. Powernya pun masih 20.000. Terus di sini yang terakhir ada Spellblade. Dia punya 3 juga tier 11 flawless dan 3 juga tier 9 superior. Ini dia punya 4 skill.
walaupun kurang bagus skillnya, walaupun di sini silver dan gold ya, rare dan rare, epic maksud, rare dan epic. Terus champion yang gue pakai tadi itu si Argon. Argon ini bukan the best champion yang gue punya sekarang. Paling the best itu sekarang si Eng. Dia udah kebuka yang terakhir nih skillnya. Udah rank 4. Ya. Langsung aja kita lihat di sini powernya. Mudah-mudahan menang. Di final ini kita akan lawan apa ya di sini? Salah satu hero dari player lain yang udah berhasil ngalahin game ini. Maksudnya apa namanya? Boss terakhirnya. Dan kita dapat legend dari Boots. Kira gue naik level. Legend dari dan epic. Lumayan juga tentu aja dapet Titan Soul, dan gue udah punya satu kandidat hero gue untuk gue pakai Titan Soul yang ke 3 kalau nggak salah. Titan Soul ini itu si Kennet nih, tapi gue lupa ya samurai itu evolve-nya jadi apa. Juga dia paling gede sih powernya, walaupun dia punya dua common skill di sini karena semuanya attack di sini ya. Oke, langsung aja kita evolve si Kennet. Jadi Damyu namanya. Idol Master. Bedanya di mana ya? Attack-nya di sini nambah sekitar 400. Darahnya nambah 100. Berapa ini? 180. Ori 33.000. SJ 4.100. Samurai first attack always critical. Guaranteed evasion and critical hit on the round. Sebenernya kurang sih. Kita mau cari yang lain dulu. Berserker juga kayak lumayan sih. Tapi berserker nggak berubah ya, dia nggak punya skill. Maksudnya skillnya nggak berubah, masih sama kayak sebelumnya. Namanya aja yang berubah. Sama Wanderer di sini. Wanderer jadi Beyond Invasion. Wanderer ini dari 20% invasion dia berubah dari skill effect jadi plus 3%. Terus skillnya nambah satu, maksudnya skill dia nambah satu dari 3 jadi 4. Powernya dari 18.000 jadi 20.000. Sorry, Sorcerer ini yang berhasil ngalahin Titan. Dia juga nggak berubah atau gimana? Skillnya nggak berubah maksud gua, cuma nambah skill slot doang 3 jadi 4. Atau kita jurit ninja sensei, dia berubah juga di sini. Jadi 40% critical chance. 20% evasion until damage, regain bonus after 2 round. Kayaknya ya Damyu aja ya. Yang paling gede soalnya damage-nya, power-nya. Damyu.
Jadi ini masih yang paling gede kira gua. Kalau gua rubah dua ini jadi flawless tier 11, mungkin bisa jadi 35.000 power ya. Iya, kurang itulah. Kurang lebih maksudnya begitu. Jadi kurang itu, disingkat. Untuk video kali ini, Tower of Titan, sebenarnya lumayan gampang. Kalau kalian masih di Delta Tower atau di Gamma Tower maksudnya, Gamma Tower di sini cuma butuh pertama kali desain Gamma Tower itu pakai tier 9 superior semuanya. Semua item tier 9 superior. Terus juga waktu itu karena guild gue belum ngebuka guild hall-nya sampai ke level 35, cuma sampai 29 kalau nggak salah guild levelnya. Jadi hero gue cuma bisa mentok level 29 dan dia nggak bisa buka skill yang keempat. Jadi gue cuma punya 3 skill dan superior item tier 9. Dan itu udah cukup banget untuk nyelesain DLA Gamma Tower maksudnya. Tapi tetap aja gue butuh apa itu namanya Mega Power Booster. Dan itu tapi dari lantai 25 gue udah butuh itu. Jadi ya kalau kalian mau cepet nyelesain ini atau mau pasti nyelesain ini event, kalian cukup pakai item apa nih, kompas kalau nggak salah ya, pakai aja yang kecil-kecil ini. Kalau kalian mau cepat ya pakai yang golden, casting time nya cepat cuma 8 menit dan juga questnya juga cepat 8 menit. Nah, kalau pakai guild buff ya, maksudnya guild buff kalian udah mentok, pakai golden kompas cuma 8 menit. Dan setelah lantai 20 mungkin udah mulai berubah warna hero kalian. Yang tadinya hijau semua, mulai ada kuning atau merah. Dan kalian khawatir kalian nggak bisa nyelesain apa namanya questnya, pakai aja itu power booster. Power booster itu bisa kalian dapetin ya, item. Jadi kalian nggak perlu beli dari sini sebenarnya. Super power booster dan mega power booster di sini. Phoenix juga gue nggak pakai di event ini. Jadi di awal-awal itu karena masih gampang, gue pakai hero yang power kecil. Ini kayak ini makanya gue pakai kalau nggak salah nih, masih leveling nih gue. Dan ini yang hero cacat gue. Punya skillnya cacat nih, nanti bakalan gua retire. Jadi ya kurang lebih itu sih di event ini. Sekian dari gua. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian punya pertanyaan tentang event ini, gimana cara nyelesainnya, boleh banget tanya di kolom komentar. Dan gue berterima kasih banget kalau kalian mau nanya. Ya, yeah. Bye-bye.